Mantan anggota Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin, Amin, Marsda TNI, Purnawirawan, Supomo mengajak relawan pendukung Amin untuk merapatkan barisan. Ia ingin para pejuang perubahan tidak tercerai-berai, oleh karena itu, mantan Jenderal Bintang 2 ini pun mengajak relawan Amin tidak menarik diri dari jalur perjuangan. Ia berharap para relawan terus menggaungkan perubahan. Lebih lanjut, di akhir acara halal bihalal ini, para relawan menyempatkan merayakan ulang tahun Anies Baswedan yang ke-55. Meski Anies tak hadir, acara tersebut berlangsung dengan kekeluargaan dan hangat. Mungkin mengenai kebijakan Pak Anies yang nanti mungkin apabila masuk ke tim pemerintahan Prabowo Gibran, ini apakah relawan mendukung atau bagaimana? Saya pikir sejalan dengan agenda Pak Anies kan juga bagus-bagus, beberapa program sudah diberikan kepada Pak Prabowo dan Gibran, mudah-mudahan juga menjadi bahan referensi dan dielaborasi untuk menjadi kekuatan bangsa ini ke depan. Artinya mendukung Pak ya kalau misalkan Anies tak bergabung dengan pemerintah? Saya pikir posisinya Pak Anies masih tetap di jalur perubahan gitu ya, sambil melihat waktu.